Seduh itu PT bisa juga kan ini udah dapat ah, betul bisa pasang dulu ya aja ke Jawa parkir. Baik, terima kasih. Kaitan dengan hasil rapat barusan, kebetulan dihadiri oleh Pak Kapolres, dari Polres, kemudian juga dari Kodim, ya, dari Kejaksaan, kemudian dari Satpol PP dan teman-teman yang lainnya. Dan kebetulan tadi dibedah juga ya mengenai status tanah di situ. Sudah sertifikat nomor 64 dan nomor 65 tahun 94, dan tanah itu memang berbatasan dengan jalan. Ya, jadi karena berbatasan dengan jalan, maka statusnya jalan. Kalaupun diajukan IMB-nya nggak akan mungkin keluar, karena itu statusnya jalan. Yang kedua, kita juga di situ ada Undang-Undang 38 tahun 2004 kaitan dengan jalan. Jadi barang siapa yang mengganggu fungsi jalan, itu sanksinya pidana. Langkah selanjutnya yang diambil Pemkot apa? Kita akan bongkar. Bongkar? Iya. Perkapan, Pak? Kapan rencana? Ya, rencananya 1-2 hari ini. 1-2, dalam 2 hari ini lah. Sudah ada mediasi, Pak, dengan pihak pemilik lahan maupun ya, kita akan beritahukan juga, ada pemberitahuan kepada yang bersangkutan ya, agar membongkar sendiri. Ya, kita beri kesempatan untuk bongkar. Kalau besok misalkan tidak dibongkar, berarti berikutnya tidak bongkar. Ada batas waktu? Enggak ada batas waktu, kita hanya berikan waktu 1 hari untuk niat baik untuk dibongkar. Ya, jadi kalau memang dia membongkar sendiri silakan, tapi kalau tidak kami akan bongkar. Pak, kalau untuk status rumahnya sendiri itu memang rumah lelang ya, Pak, tadinya, Pak? Mungkin ya, tapi yang jelas warkahnya ada di BPN, hadir juga dari BPN ya. Itu sudah dijelaskan bahwa itu sertifikat nomor 64 65 tahun 94. Batasnya jalan.